الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم نافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله كما قال لي pada ahli jawatan kuasa masjid terima ahli majlis yang saya hormati sekalian. Seperti mana yang disebut saning oleh pengerusi dah, saudara Syukri, perayaan ni 4 bulan dah, saudara Syukri. 4 bulan. Nah, 120 hari lebih dah. 120 ni hari. 4 bulan. Panjang sekali. Tak ada dah. Atau jadi, kita boleh gapo situ. Kita boleh apa dia panggil jadi satu bukti kata Quran ni benar. Itu so. Ini kita pulah cerita. Quran ni kecek benar. Lagu mana di antara kebenaran Quran? Satunya Quran ayat kata orang Yahudi ni adalah orang yang paling benci, paling bermusuh pada orang Islam, pada orang mukmin. Oh, ini jelas. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda. Kamu akan dapati, hei Muhammad, orang yang bersangat teh bermusuh dengan orang mukmin ialah orang Yahudi. Wal ladina asyraku, dan orang yang bersyirik lain pula. Tapi pala pengak suruhnya orang Yahudi. Jadi lah ni kalau pak Yahudi itu mikir mudah ya, dia nak ngenak gapo dia panggil? Dia nak mengenak mukjizat Quran. Kalau Yahudi itu, nah dia pakat dengar belakang, dia tahu belakang. Dia belajar ayat ni pun. Dia belajar orang Yahudi ni. Dia belajar Quran kita. Yang ti Arab, Allah siapa-siapa buka dalam YouTube tu, pak dia duduk berdalil dengan Quran. Pengurusi dia ni, juru cakap Yahudi lah ni. Juru cakap yang duduk berlawan dengan Abu Ubaidah ni, ingat Quran, boleh sebut dengan Quran. Orang panggil an-natiq rasmi, juru cakap rasmi orang Yahudi. Nah, ingat Quran lebih daripada kita lagi. Ya Yahudi. Dia benci kepada orang mukmin. Jadi kalau dia tu nak bunuh Quran, lagu mana? Kalau dia nak bunuh Quran atau Quran tak pakalah mudah-mudahan. Dia kena perakat ayat kata dalam masa lima tahun ni, hei orang Islam semua, hei orang Palestin, orang Gaza semua tu, mu tak sedut bimbang, aku nak buat baik dengan mu. Aku nak sayang dengan mu, aku nak tolong mu, nak maju mu, nak tolong wi pakaian nak, wi tolong wi apa dia makan ni, nak tolong buat rumah dan nak menzahirkan cinta dan kasih sayang aku terhadap mu. Lepas tu dia buat sungguh dalam masa lima tahun. Dia maju, dia sayang, dia kasih, dia buat pergi ziarah tempat orang-orang Gazah misalnya. Dalam masa lima tahun. Kalau dia buat lagu tu, Quran jadi Quran palsu dah. Na'udzubillah lah. Tak palsu dah kita dah. Tapi kalau dia buat lagu tu, maknanya Tuhan kecek tak betul. Tuhan kecek tak betul. Lepas tu, bakpa boleh dia ni, tiap-tiap hari, tiap-tiap je, tiap-tiap tahun, tiap-tiap menteri, tiap-tiap kerajaan mari supo ya. Supo, mari hok gi hok dulu, mari hok dia. Pulak gi hok dulu, mari hok dia pulak 4-5 orang ni. Supo ya. Gapo dia supo? Menzahirkan kebencian dia kepada orang mukmin. Kerana apa? Kerana Quran ayat. Ha tu mudah. Kalau dia tak benci, kalau dia gi saya kepada orang Islam, punoh ada Quran. Sebab tu lalah mana kalau Quran duduk ada ketu tapakah hikmah kita tak boleh nak tunggu belas kasihan daripada orang Yahudi. Itu yang pertama dah.
Yang kedua, kita kena tahu kata Yahudi ni bohong belau. Kalau Yahudi kecek betul, kecek benar, maka tak pakai juga Quran. Enggak Quran. Allah SWT ayat kata mereka ni bohong belau. Dia panggil bohong hijau. Belawak depan Allah, dia belawak dah. Dia belawak depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belawak depan Nabi Musa alaihi salam. Dia belawak habis. Ha, tu dia belawak, lepas tu dia tak taruh janji, dia tak sipai janji. Di antara perangai-perangai banyaklah hak sanya. Hak banyak lagi, tapi hak ni hak jelas. Hak kita boleh piksu, hak kita boleh bukti kata oh Quran ni kecek benar sungguh. Gapo saja hak berita mai pada dia, faham? Balik dia bahau tak apa, tak ada dok pelik muka Quran ayat dah tadi dia bahau. Kok pelik lah kena. Kok pelik ada orang percaya berita dia. Kita ada orang percaya berita dia. Ha tu pelik. Kalau itu dia bahau sokmo. Bukan bahau side warning, bukan belawak side warning. Banyak-banyak dah kita ni. Dia duduk bahong kita, siapa kau dalam tafsir Quran pun dia ada, dia duduk bahong, duduk belawak. Duduk bubuh. Nah, dia panggil Israiliyat, cita-cita Israiliyat. Nah, tu. Cita buat-buat dia saja tu. Bahong. Tapi kadang-kadang tempat kita ni dia jadi makan sakolamu benar-benar lagu tu. Gapo apa dia bumi duduk bawah apa? Duduk bawah tanduk. Tanduk ilmu. Eh? Duduk bawah tanduk lembu. Ha tu tengok. Disakut dengan lembu. Lembu. Lembu main mana? Lembu hak dia, lembu Baqarah, surah Baqarah. Ha, gi kok tu lembu dia. Jadi tak ada lari jauh dengan lembu. Gi duduk dalam orang panggil gapo dalam bawah tanduk lembu. Pah boleh bumi gonye, bumi gapo dia panggil? Kocok bumi ni, gepur bumi ni. Sebab apa kepa bumi kerana lembu dia mari golek kepala dia lepas tu kan jadi gepa bumi. Pas lembu tu duk bawah gapo pula tahu Allah Allah ada tanah ada kan dengan gapo duk bawah ikan apa pula duk dalam laut kan dengan Allah Allah ada cerita. Cerita-cerita hak ni hak cerita daripada mana ni? Cerita mai mana? Mai pada nabi ke mai daripada mana ni? Cerita mari daripada Israiliyat. Israiliyat, hak Israiliyat, hak duk bahang. Kita mai duk percaya. Ingat molek lah. Ingat molek. Banyak tu. Ah, ada dalam kitab. Ustaz ada dalam kitab. Ada berlaku dalam kitab. Nah, cuma kitab tu dia pergi ambil daripada Israiliyat. Sebab tu, kita kena mari cek semula lah weh. Hak berita-berita dia mai duk ayat ni. Hak nu, hak cerita ada dalam kitab. Cerita masa dulu. Anak-anak banyak sesak. Mai duk ayat kepada kita. Kalau banyak sesak. Pas lagu mana tak bisa sok. Ada dua orang di. Cai kau dah, ying kau di. Mi kai song, we ada dua orang. Cai ada apa itu? Cai oh bi. Lah ni rung-rung baru ada dua orang, tiga orang. Takut sesok. Okay, rung tak imeh tak apa. Tak imeh ada apa ke? Tak imeh tak dengar. Rung tak imeh tak apa lagi. Lima, enam, tujuh pun ada. Tapi rung baru ni, dua orang. Kenapa? Dia duduk percaya kepada Israiliyat. Ah tu dia duduk percaya lagu tu. Manusia daripada beruk, daripada kerok, hidup percaya lagu tu. Pak kita ni tak ada percaya mana benda ni, tapi jadi hidup percaya kata perangai sepongan kerok beruk ada dah. Tapi asal manusia ni, dia tak kata lagi lah kata beruk. Tapi hampir separuh manusia atas dunia ni, dia duduk percaya kata manusia pada beruk selain pada orang Islam. Dia duduk percaya apa? Duduk percaya kepada riwayat Israiliyat orang Israel. Ha tu dia. Satu dia benci, yang kedua dia bohong, lepas tu yang ketiga dia penipu. Jadi daripada tiga-tiga ni, lah ni dia duduk ngehuak ni. Duduk ngehuak ni. Nah, perai dia, nah 126, 127 hari dah. Duduk bong tak reti-reti. Nah, dia berhenti 7 hari ya. Lepas tu kak duduk bong lagi, tak reti-reti. Bong pun kapung kecil di Razah. Kapung kecil lah, kita tahu dah dah. Kapung kecil suti ampe ya. Suti ampe panjang 40 meter, 40 kilo, luas 10 kilo. Tu ya. Tu ya, 365 tarang kilometer yang luasnya. Satu ampe halu-halu ke rumah kita. Duk bang tak reti-reti 100 hari lebih dah. 4 bulan lebih. Jadi,
sepatutnya hancur lebur sungguh. Orang mati habis licin dah. Mati sungguh hati mati. Learning tu hak hak temu mayatnya 27 28,000 dah. 28,000. Hak tak temu mayat hak duk bawah bawah apa dia reruntuh gapo semua rumah-rumah bangunan ni dekat-dekat dengan 10,000. Maknanya dekat-dekat dengan 40,000 dah mati. Sakit dekat-dekat dengan 70,000. Sakit 70,000. Jadi dia panggil duduk buang situ. Tapi gapo hak yang kita boleh? Hak kita bolehnya dah Allah Subhanahu Wa Taala royak kata Tuhan berkat bumi ni. Ha di sini sudah. Tuhan berkat. Nah kita duduk ngaji dah ni baru-baru ngaji ya ni lepas bulan Rajab ni. Ha Isra Mikraj. Kita baca surah dalam surah Isra kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Nah Isra Mikraj kita ngaji dah. Hak kita naknya yang Tuhan Isra Mikraj Nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada masjid apa dia Haram kepada masjid Aqsa patu allazi allazi sifat kepada Al-Aqsa ni barakna haulahu yang kami berkati haulahu sekeliling Al-Masjid Al-Aqsa. Pak kita nak tahu mana kata di plastik di bumi berkat lalu ni kita nak tahu main mana. Kalau dulu tak apa berkat mati Nabi Rasul tu banyak benar ambil daripada Nabi Allah Ibrahim siapa anak cucu dia duduk situlah Nabi Yahya Nabi Zakaria nah masa duduk masa mati situ beranak situ nah Nabi Musa tak dia nak masuk Nabi Musa tak dia nak masuk nah tu Nabi lain duduk situ banyak ke jadi berkat duduk jadi kubur situ sahabat puluh-puluh ribu mati situ bumi berkat learning di mana kita nak tengok betulnya Quran ni ayat kata bumi Al-Masjidil Aqsa bumi Wazah bumi Palestin tu adalah bumi berkat kita nak tahu main mana berkat lagu mana orang kena bom sokmo duk kena tinah sokmo duk kena zalim sokmo 75 tahun dah duk kena zalim tak ada geti-geti duk kena bunuh duk kena mari serai rumah duk mari kena halau kena hamak duk kena mari jajah rumah-rumah dia. Jadi berkat mai mana? Kita ada saarat tu situ. Besok sikit. Kalau kita tengok secara zahir, payah nak cari berkat nak bumi berkat lagu mana? Perai tak reti-reti dekat dengan beratus tahun lagi. Nak berkat lagu mana? Tak ada. Pak kita nak jawab lagu mana? Maknanya berkat ni bukan tak perai. Di perai tu berkat. Dia panggil bumi perai sokmu. Bumi yang subur dengan peperangan. Bumi yang subur dengan darah-darah orang syahid, mati syahid. Tak berkat ke? Itulah inti kepada berkat tu. Orang mati syahid. Darah-darah dia duduk subur dalam bumi dia tu. Semua syahid belakang insyaAllah. Lepas tu yang pentingnya orang ingat kepada Razah ni sutih dunia pakat tahu. Pakat tahu. Dulu jadi pakat senyap setah baru ni. Lah ni gagal kelik. Pakat nak kenal di mana Razah. Tak berkat kan? Pas orang sebut dia tu sebut benda baik. Kebanyakan orangnya sebut benda baik walaupun ada usaha orang-orang puak-puak bahang saat ni, puak-puak Yahudi saat ni nak mencemar, nak kuduh, nak tuduh Razah. Beratus tahun dah nak tuduh orang Razah ni kata orang jahat, orang mengaruk, apa semualah dia buat. Tapi tuduh dia tu sikit pun tidak ada arti dan tidak ada makna. Ngok Prakman, hak dia duduk nak menipu orang sute dunia, hak duduk suruh percaya kepada kata orang Hamas ni orang mengaruk, sikit pun tak ada arti sikit abu. Kerana lani orang pakak hencai, orang pakak gapo? Dia panggil gapo? Simpati.
orang pakak kesia belah kepada orang Ghazah ni sutai dunia. Lah tak berkat ayah. Ha. Dia tak nak turun kok Brahman gapo, dia turun darah dia tu. Dia turun nyawa dia. Tidak ada dalam rumah lah ni dalam dunia dah, dalam dunia semua ni tidak ada sebuah rumah pun dalam dunia lah ni, tak kira dunia Islam sama telah, dunia barat, dunia buza, dunia sembah lembu, dunia sembah matahari di Jepun, dunia di Afrika mana-mana, kecuali rumah tu kena tahu berita daripada Ghazah dan kena dia panggil gapo pratap cai. Pratap cai. Dia panggil gapo pratap cai ni? Suka hati. Tertarik. Tertarik. Tertarik hati dengan orang Ghazah. Learning. Tak tahu kalau kita dok tengok berita ke? Oh, bukan pada negeri Islam saja dok. Di Jepun, di Kauli learning, di Jepun, di Jepun, di Jepun. Nah, di Rusia tempat hok baik-baikkan pada orang Islam saja tu, di Cina sendiri, di Hong Kong, di Hong Kong. Allah minggu lepas saya pergi di negara jumpa dengan anak saya. Dia kata, "Ustaz, saya baru klik di Hong Kong. Saya nak ayak kau, ustaz," kata, "saya duduk di Hong Kong, dia duduk di Hong Kong dah dua kali jemaah. Dia pergi semayang di dua butir sejik di Hong Kong." Dia kata, "Gapo dia boleh?" Tu imam berdoa kepada orang Ghazah. Tu imam Hong Kong berdoa kepada orang Ghazah. Lepas tu dalam sejik dia tu ada tabung, ada peti untuk nak wi bantuan kepada orang Ghazah. Pak ni saya tengok sendiri. Anak saya. Dah di negara, dia tengok. Lepas tu kalau pak kita tak ada tabung Ghazah lagi malu Itu ke? Ai malu sadalah. Tak biasa doa kepada orang Ghazah, tebah-tebah tak biasa doa, "Allahumma mansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'fin al-mazlumin." Nah, fi Ghazah wa fi Filistin wa fi kulli makan. Tak dok sebut langsung 125 hari dah ni. Ni malu pada orang Hong Kong. Orang Hong Kong memang kecak jinuh kan, tahu tak? Tu. Dua butir masjid paling kurang dah, paling kurang. Selain daripada berdoa kunut, maka ada tabung untuk nak bantuan kepada orang Ghazah. Hani Allah ustaz puas, oh tak apa, atau ustaz nak ayak ke demo-demo waktu ngajak di Singapura. Di Singapura ni kita tahu kata Singapura Cina juga, tapi learning ada tok-tok IME, badan-badan NGO ni, ongkon sasana, ongkon gapo sasana kusun ni, NGO ni พัฒนาสังคมเนี่ยพัฒนาเอกชนเนี่ยองค์กรพัฒนาเอกชนนี่พวก NGO นี่ diduduk kerja sama dengan kerajaan. Kerajaan apa we lampu hijau, we api hijau kepada pwak-pwak NGO supaya nak ambil bantuan ni diwi kepada orang Ghazah di Singapura. Lepas tu di kepada negeri barat, di Amerika sendiri, di Inggeris, di Australia, di Jerman, di Perancis, Itali, semua negeri-negeri ibu kota negeri hok masyhur di barat, di Afrika, di Asia, semua tu dia panggil bangkit orang berjuta-juta rakyat, bukan 10,000 100,000 di muang luang masing-masing tu berjuta-juta orang mari beri penekanan kepada pemimpin dia supaya bererti beri bantuan kepada Israel dan kita kena beri pertolongan kemanusiaan kepada orang Ghazah. Sute dunia ni hani, hak ni orang panggil Allah Subhanahu wa taala sedang-sedang duduk mengatur ni. Sedang-sedang duduk mengatur, dia nak lagu lain. Dia nak lagu lain. Duduk kosana cuan cia, duduk buat bohong berita, duduk diupah nak kau tuan lo, supaya mencemarkan orang-orang Ghazah, supaya mencemarkan pejuang-pejuang Islam. Hamas di Ghazah di Palestin, tiba-tiba natijah tubik kok lain. Orang sute dunia pakak kena berlaku kepada Ghazah dan pakak tahu keburukan dan kedurjanaan orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Pakak tahu habis.
Puak Razah tak ada kena tua modam ke apa. Pas tak berkat lagi. So dah berkat situ so dah. Jadi orang kalau orang puji kita, datuk tu tak ada kena duduk, dia tak ada kusna gapo sekali. Dia tak ada duduk co gapo sekali, tapi orang pakak puji belako dia setiap kampung. Aceh datuk tu berkat tu. Nah, Aceh orang pakak tengok puji ke dia belako. Dia mati pun pakak duk puji, duk kata dia molek. Orang tu berkat. Orang tu berdoa, orang tu kena berdoa, semua orang pakak berdoa dia belako dia mati. Berkat tu. Hai, tak ada anak, tak ada anak pun tak apa. Imam Nawawi rahimahullah tak ada anak, tapi kita dah sebut Imam Nawawi rahimahullah. Pakak doa habis dia, maknanya hidup Imam Nawawi itu adalah hidup yang berkat. Nah, banyak lagi ulama-ulama hak tak ada, tak ada anak beristeri, tak ada anak, tapi orang pakak doa ke dia belaka. Berkat tu. Pas dalam dunia ni, cuba buat kita fikir. Negeri mana orang sute dunia, orang Islam sute dunia, mari duduk minta doa kepada dia. Selain pada Gaza. Tak ada. Orang Islam sute dunia. Pas katuk kalulah panjang 120 100 berapa? 125 hari, 4 bulan dah. 4 bulan tak ada reti-reti. 4 bulan tak ada reti-reti. Kita ni nak minta tolong orang mari minta doa kita ni teruk ke tu? Teruk. Ada mahu tolong doa kawai, tolong doa kawai. Jadi kena turun modal jugalah kadang-kadang ni. Hak ni orang Razah tak ada kena turun modal gapo kan? Tak ada kena turun modal, tak ada kena mari duk kusna, tak ada kena mari perakat gapo. Tapi tiba-tiba orang sultan dunia, orang Islam lah. Orang Islam ada 2,000 juta ni, pakat doa ke dia habis. Lepas tu orang semaya, lepas pada semaya doa, dalam semaya doa, kunuk lagi, baca ketebah, duduk ceramah, duduk mengajar, pakat doa. Maknanya 24 jam ni tak reti-reti. Lepas ngorek sini, nah lepas ngorek sini, tempat lain, lepas ngorek juga. Jadi orang panggil masa band ni dia, masa masuk waktu ni dia, dia bertali semua kan, 24 jam tak itu kan? Waktu perhadan ni dah. Ha, 24 jam, ambil digolok misalnya, siapa kau Chiang Mai, ngorek tak serupa belakang ni. Nah, murid tak sebut. Maknanya ada orang sebut Allahu Akbar, ada orang sebut Nabi Muhammad. Semua. Tapi selain pada tu, lepas pada semayam, muka orang semayam tak reti, 24 je, isya sini, boleh jadi asar, asar di Mekah baru. Asar di Mekah. Lah ni baru, baru asar lah ni. Nah, muka tikah 4 je, 5 je. Pas belum pada tu, boleh jadi zuhur tempat lain. Nah, kita isya dah, lepas tu baru subuh. Subuh tu. Subuh tempat kita. Di Indonesia tu kadang-kadang baru masuk masuk zuhur. Masuk zuhur semula. Satu pula di Indonesia. Ha, jadi dia panggil lagu tu 24 je hak Allah Subhanahu Wa Taala duk ngatur hamba dia supaya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selain daripada tu, maknanya kita boleh kata ada orang sute dunia ni pakak duduk berdoa kepada Razah ni. Kalau pak kita kata tak ada berkat lagi tak tahu. Berkatlah. Pas nak ambil negeri mana, nak ambil bangsa mana, nak ambil jenis orang mana, hak orang kita sebut ke dia 24 jam tak reti-reti, puluh-puluh bulan ataupun bertahun-tahun maidan. Wazah plastik. Itu berkat. Saat ni maknanya tempat bumi berjihad, tumpah darah. Nah, Nabi mursalin mati situ, sahabat-sahabat mati situ, tabiin puluh-puluh ribu mati di situ. Orang duduk sebut semua. Lepas tu, dalil kata berkat laginya, yang tiganya ialah tak hacur-hacur sampai hari ini. Itu tak berkat mana. 75 tahun dah mari duduk perai. Mari duduk serai. Mari duduk nak mamuh, nak makan. Tak boleh mamuh sampai hari ini. Terutamanya, hak baru ni, hak kita tahu ni. Ambil pada bulan 7, bulan apa? Bulan 10, 47 baru ni. Perai tak reti-reti, teruk bang tak reti-reti. Nah, kemudian itu dia dia tak main bang dah lah, tak main bang balik balik apa dia udara, tapi mula pula dah. Nah, mula pula dah side 2 ni ada bang pula dah. Bang dengan ceruat, nah bang dengan kapal terbang di Aqsa sendiri. Nah, patulah ni mula-mula nak di kawasan dah orang Islam tu pakak hundo mari duduk di sepadan Mesir belakang dah ni sejuta lebih. Di Rafah ni, lah ni. Ha, tu kita kena berdoa pula ni.
Jangan dok berhenti ni. Orang hok mesam dok ada padah dah apa ustaz. Tak kena baca kunut dah padah. Duduk tengah teruk ni lah ni ni. Kerana orang Islam di Gazah ni sejuta orang lebih mai duduk kupu di di sepadan Mesir di Rafah. Yahudi ada merancang untuk nak bong orang-orang Rafah ni. Sejuta lebih. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ankidhum ya Allah. Nah, kita kena berdoa. Lagu mana ni? Pas demo, lah ni musim sejuk. Musim hujan. Duduk tak ada atak dah. Duduk atas apa dia di bawah-bawah kemah kalau ada. Kalau tak ada kemah, duduk lagu tu. Nah, hujan bak ke apa semua duduk tidur lagu tu lah. Tapi nak ayat kata peracur setara mana pun demo ni tak hancur. Tak kalah, tak gugur, dia panggil tak hancur, dia tak hancur. Bahkan demo ni bukan sekadar kata tak hancur, tapi demo boleh gerak habis sutet dunia pula lah. Dia gerak ah. Dok gerak buat-buat kita lah ni. Sebab tu dia panggil Tufanul Aqsa, ribut kuat daripada Masjid Aqsa untuk nak gi jadi piah habis sutet dunia lah. Buat kita we kena tak angin ni. Buat dia ada waktu fandah ni kita tak kena lagi gerak ah. Kena we boleh. Jadi dia panggil tak hancur la yadurruhum man khalafahum. Itu dia panggil di antara keberkatan apa dia orang Gaza. Berkat walaupun dia dibunuh, berkat walaupun rumah dia dihancur, berkat walaupun dia dipenjara kena wakduk apa semua, dia berkat. Orang berkat ni tak ada arah. Mati pun tak apa. Mati orang dia hidup, orang dia sebut. Karena mati syahid, Tuhan royak dah kata, tak boleh kata mati dan tak boleh skor mati. Dua perkara dah. Dua perkara tu Tuhan. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. So wala taqu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dua tempat Nabi royak. Mung jangan skor, mung jangan kata. Kata tak boleh, sekor pun tak boleh. Orang mati syahid ni tak boleh kata dia mati. Karena apa? Bal ahya, dia mau tu hidup. Hidup lagu mana wallah wallah. Hidup duk boleh we kesal itulah, duk we boleh we kesal kok orang dah. Kita kalau hidup tapi orang panggil tak ada pedah ke apa, supaya banyak jalan juga, supaya mati juga kita. Tapi dia mau tu mati tapi boleh we kesal kepada orang-orang dunia. Learning buat dia ni duk we mati sebab tu ustaz ada duduk sebut ayat semudah kata puak-puak Gazah lah ni tolong wi apa tolong wi darah pada puak-puak kita learning tu tolong wi darah supaya kita wi darah di hospital masakit lah. Dia tolong wi darah pada puak-puak kita kepada puak-puak kita yang tak ada darah dia wi jadi segar sikit kita learning nah karena boleh ingat hak ni tu dia panggil keberkatan orang-orang Gazah dah sebab tu allazi barakna haulahu. Hak ni tu berkat sungguh. Selain daripada berkat-berkat hak lain tu tak ada masalah. Dia mau nak cek nak beracur sungguh. Dia mau nak beracur tapi tak beracur. Orang dia duduk gagah lagi. Duduk gagah. Orang tua dia umur 70-80 tahun. Oh dia kata aku nak mati sini. Hei Yahudi marilah nak bunuh. Bonglah rumah-rumah aku. Aku nak buat semula. Nah, bedailah anak-anak aku. Tak apa. Alhamdulillah dia tu syukur antum sabakuna wa nahnu bil azab. Aku akan turun pergi semula. Puak-puak dia duk sumpah lagu tu. Wallahi orang hak syahid kemarin tak kira siapa pun lebih afdal daripada orang hak hidup lah ni. Tak kira siapa. Mikir lagu tu tak tahu. Faham tak? Dia bersumpah wallahi orang hak mati kemarin tak kira siapa. Budak, orang tino, orang tua lagu mana lebih afdal daripada orang hidup hidup lah ni tak kira siapa. Tak kira alim secara mana, tak kira serba besar banyak mana, ibadat banyak mana, tapi mereka yang telah pergi kemarin lebih afdal daripada orang hidup hidup lah ni. Jadi tiap-tiap orang duduk tokyo. Tokyo nak masuk queue. Ah tak berkat apa? Jadi hebat buat dia. Nah, mati biasa. Sebab tu buat dia banyaklah saya duduk banyak banyak-banyak pak weti dah orang dia duduk dalam ismaya sokmu orang perempuan dia orang tino he orang tino orang perempuan rumah kita buat dia duduk dalam ismaya sokmu orang perempuan duduk dalam hijab sokmu
Duduk dalam rumah pakai hijab lagi. Duduk dalam rumah pakai hijab. Kenapa? Tak tahu bila bau nak turun. Sebab tu payah kita nak temu dalam klik-klik itu. Nah, hak orang duduk duk cari rumah, duk cari mayat ke apa semua tu. Payah nak temu orang tino mari dengan tak ada hijab, mai duk cari anak dia tak ada. Semua tu mai duk cari anak dalam keadaan kelai kabut tu, duk cari anak dalam waktu dia tu hijab kan dia pakai hijab semua. Allahu Rabbi. Hak ning dia panggil ni keberkatan ni. Betul dengan hadis mai duk ayat kata la yadurruhum man khazalahum. Orang tak padu ke demo ni pun sedikit pun tidak boleh mudarat pada dia. Dia mendai siang hai araila. Dalam hadis lagi ayat kata la yadurruhum man khalafahum. Orang hak belawe menetai dia sedikit pun tak boleh mudarat pada dia. Jadi hak ni 75 tahun dah tak betul. Budak budak kecek lagu mana? Cuba kita dengar. Allah budak kecek umur umur 10 tahun pada, umur 5 tahun pada kecek. Diri bulu umur sungguh pada dia kecek. Siapa mai duduk ajar dia ni? Siapa mai duduk ajar dia? Ada seorang pok apa semua ni. Dia tahu kata anak dia mati di hospital. Oh, kita tengok anak dia mati habis dah 4 orang. Dia kata, tunggu dulu aku nak sujud dengan Allah SWT. Aku nak sujud pada Allah SWT. Nak sujud syukur pada Allah. Kerana anakku mati 4 orang. Pok. Atau pemberita lah ni ada nama nama gapo Wail, Wail Dahdu. Dan ni tangan dia kena gapo tak tahulah dia duduk pubak di kota. Allah. Isteri dia mati, anak menatu dia mati, adik-beradik dia mati, saing dia mati, rumah dia hancur habis. Nah, tapi waktu rumah dia hancur tu dia pergi tahu dah, dia tahu. Pastu dia pergi semaya-maya bini dia, semaya-maya isteri dia. Lepas daripada dia semayang-mayang, nah jadi takmir kepada isteri dia, lepas pada tu dua jam dia pergi kerja jadi pemberita semula pula. Jadi orang yang duduk tengok tu duduk tengok kata tak tahulah kata dia rumah dia hancur lebur gitu lalu keluarga dalam rumah dia termati habis. Kerana apa? Dia mai duduk tengok mai duduk lapor berita tun cumung tu tun cumung. Pukul 10, pukul 11, pukul 12. Duduk kerja super biasa, super tak berlaku apa-apa gapo di atas keluarga dia. Faham orang pasal mana ni orang lagi? Orang yang dibuat sari dua ke? Tak. Bukan orang buat sari dua ni. Orang yang kena asah. Orang yang kena tarbiyah. Daripada kecil-kecil lagi. Siapa ketua? Ha, tu tu buat kita kalau nak boleh ambil pengajaran pada ni. Boleh ambil lah pengajaran sini. Lagu mana demo ni duk terikat. Duk asuh anak demo. Saya tengok apa dia. Mok sore. Mok sore ni duk dukung anak. Duk tolak kereta tolak dia. Nah, duk tolak lagi dengan semua barang-barang apa dia kata. Hei alam. Hei dunia. Mu saksilah. Rumah aku hancur dah. Suami aku mati dah. Aku ada anak 2-3 orang. Wallahi dia kata. Aku nak ajar anakku walaupun aku duduk selawat tabak tak ada rumah ni. Lepas tu dia ambil kitab ni. Ni tengok. Aku dah ambil kitab untuk nak ajar anakku. Tu mok retina. Jadi dia panggil sedikit pun semangat dia tak ada biasa, tak ada biasa patah. Ni orang Ghazal. Lepas tu dia ada duduk menyalah kepada puak-puak jual ni. Puak-puak mukawamah ni. Puak-puak hamah ni. Dia ada biasa teriak dia. Hei, buat temung lah. Hancur lebur rumah kami ni. Buat temung nak perai lah. Nah, negeri kami ni hancur lebur ni. Ada biasa dengar? Tak ada suara rambut. Semua daripada orang yang tua, orang muda, orang hijau, wairun. Allah terutama wairun lah gitu. Supalah gila. Kami bersama dengan kamu wahai Hamas, wahai perjuangan. Ada seorang tino dia kata, wallahi aku nak beranak lagi 12 orang. Anakku mati dah, 5 orang dah mati. Tapi aku nak beranak lagi 12 orang. Aku nak beranak anak jatah 12 orang. Dan ke semua 12 orang tu aku nak hadiah ni kepada Hamas belaka sebab jual menetai Yahudi laknatullah. Orang tino. Pak kita biasa dengar dekat lagu. Dengar rumah mati, dengar apa dia rumah hancur, anak-anak mati ke apa semua ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada dengar tak pak kita? Ha, tu kita kena belajar semua. Di banjir-banjir pun ada dengar tak? Rumah mari hancur ke apa misalnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ha, tu dia.
Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, beri pahalalah pada aku dalam musibah ni. Lepas tu mu gatilah lebih molek pada tu. Ada tak kuasa nak doa-doa ni? Kebong-kebong kita, kebong apa, kebong dia kita, puluh-puluh faham, hancur bu, rumah, tak ada, misalnya. Anak mati, misalnya. Ada tak kita nak doa lagu ni? Payah nak dengar, boleh dia ada tapi payah nak dengar. Tapi di plastik tiap-tiap orang lagu. Nah, sebab tu, apa dia, malam ni, kalau kita nak dengar cerita tu, banyak lagi lah. Nah, panjang lagi. Nah, tapi jadi ambil 2-3 butir tu jadi. Nah, kita ambil tu, kita ambil di berkahnya bumi Ghazzah. Walaupun dia hancur, walaupun dia musnah tu pada zahir dia pada hancur. Lepas tu dia klik mai semula tak ada gapo. Orang pakat nak tolong dia habis. Nah, tapi hak kita naknya pendirian dia, orang dia tu molek. 2 juta, 3 juta ni kecek supaya ngau orang-orang ni payah. Kecek supaya orang-orang. Dia daripada pemimpin kepada rakyat biasa kecek hak tolong. Hamah-hamah ni. Nah, saat ni Pak Cua yang kata geruk kena dah, kumpulan dia tetap kena, kumpulan. Tapi nak tambah lagi. Selain daripada kumpulan, Hamah ni kerajaan. Kita jangan silap faham. Hamah adalah kerajaan resmi yang dipilih oleh orang Palestin. Tetapi tidak dipilih oleh bangsa-bangsa bersatu yang dipimpin oleh Amerika. Waktu tak iktirah. Tapi rakyat iktirah. Cucu dia, anak dia, dia tahu, dia tahu. Sebab tu dia duduk sekali. Nah, walaupun saya dua ni Biden Presiden Amerika dia kata sebenarnya dia kata kami ni nak lari lama dah pada orang Yahudi ni. Dia kata, dan ini saya dua ni. Tu pelawak tu, pelawak tu. Dia kata perbuatan Yahudi ni lebih pada batah dah ni, ken pai lebih pada batah dah. Lebih pada cupcake dia kata. Lepas tu dia kata lagi, sebenarnya Sisi Presiden Mesir. Presiden Mesir ni waktu sorak ngaku, Presiden Mesir tak sebuka jalan Rafah. Jalan masuk makanan. Tapi dia kata, akulah mari duduk kecek pada Sisi. Siapa kau Sisi tu jong we want masuk makanan-makanan dengan sebab aku kecek. Itu Biden. Apa kita nak percaya dah ni? Bahong cakap. Nah, Biden Amerika tidak akan sekali-kali, tidak sekali-kali bersama dengan rakyat Gaza. Karena apa? Dia bersama dengan Yahudi, dia duduk balik no. Apa-apa dia mai duduk puji ni, mai duduk nak tolong Gaza, mai duduk rakyat kata Israel ni doa dah ni, nampak doa. Kenapa? Karena dia nak milih sekali lagi. Dia nak kamlang has yang kepada orang Israel di Amerika. Kau dah tu ya. Tidak ada tujuan lain. Dia penipu. Dia pembohong dan dialah di antara orang yang bui sokongnya yang paling besar kepada orang-orang Israel. Nah, walaupun demikian kita mari berdoalah kepada Allah SWT kata tahun ni semua pakat tahu belaka. Siapa kau orang dia sendiri? Saya tak ada nak masuk, tak ada masa nak ayat ni dah. Ulama Yahudi sendiri, pembangkang Yahudi sendiri, dia kaya kata, oh kalau gitu siapa dah masuk Yahudi kita ni akan hancur. Tahun ni akan hancur. Dia mengaku diri tu. Islam wayak lama dah. Islam wayak kata puak mung ni akan hancur, akan dihina, akan sesak ke danau, akan bengkrak habis kecuali mung berhubung dengan tali Allah dan tali manusia. Duribat alaihimud dillatu wal maskana aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nabi waya Tuhai waya puak-puak mung ni akan dihina, akan disesak apa semua kecuali di mana saja mung tak ada mung akan dihina kecuali dua perkara. Mung kena pegang dengan tali Allah dan mung kena pegang dengan tali manusia. Tali Allah apa? Agama Allah tu lah. Pahlawan ni dia pegang dengan agama Allah. Tak ada. Maknanya Yahudi lah ni dia kerak dah tali Allah ni. Allah pun kerak dah dengan dia. Allah tak cara dah dia. Dia tidak ada hubungan langsung dengan Allah. Satu umat yang bermusuh dengan Allah. Satu umat yang kata huduh pada Allah. Dia kata Allah sesak. Dia kata Allah ada anak.
dia kata Allah kedekut. Kata belakang, ikut dia, dia ada kata. Dalam Quran ada sebut. Nah, maknanya, dia putus dah hubungan dia dengan Allah. Hanya dia ada tali sahaja lah ni. Tali apa? Tali manusia. Pasal apa tali manusia? Siapa? Amerika. Maknanya, kalaulah Amerika tak beri bantuan ke dia, setahun ya, hancur buah Israel. Pahlawan ni, lagu mana? Amerika pun nak hancur dah. Eh? Ha, kita boleh tengok. Lagu mana nak hancur, bengkrak dia, orang panggil negeri-negeri yang duduk dalam Amerika tu, pakat nak deko belakang lah ni, Texas tu, nak hancur dah, nak hancur. Apabila hancur situ, maka hancurnya di di Israel. Jadi cerita-cerita panjang. Jadi kita boleh tengok kata ini adalah bidayatun nihayah, permulaan bagi kesudahan Israel. Allah besar lah ni, orang duduk kecil halal ni besar. Kerana apa? Kerana dia satu negeri yang bina di atas kebatilan, hancur lebuh. Dia tak ada apa. Dia buat negeri dia tu negeri duduk samu orang, duduk penipu orang. Jadi apabila orang pakat tahu habis lah ni, semua Afrika pun tahu, Asia pun tahu, Barat pun tahu. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tahu. Orang panggil kerajaan dia terjahat gitu lalu, pakat klik habis dah lah. 500 ribu dah orang Yahudi di Israel pakat klik di negeri masing-masing. Karena semua pada ni dia ambil orang. Dia ambil pada Jerman, dia ambil Perancis, dia ambil Rusia, dia ambil apa. Mari duduk di Israel. Lah ni paling kurangnya 500 ribu lebih lari. Nah, tu nak ayat kata pakat acuh. Orang panggil maimi kuam mencai dalam kerajaan dia sendiri. Dah, insyaAllah kita pakat tahu apa dia selok-belok situ. Kita berdoa kepada Allah. Kita yakin dengan pertolongan Allah. Dan kita ambil tahu padu dengan apa yang berlaku di sana. Serta kita ambil pengajaran. Dah, waktu apa besar. Pengajaran itu besar. Gapa pengajaran? Pergi dengan agama. Jaga anak kita molek. Buat dia duduk dalam kemoh. Duduk dalam musuh perik. Nyodeh jago anak dia suruh semaya lah. Nyodeh jago anak dia suruh baca Quran, hafal Quran. Beratus ribu orang rasa. Anak umur 15 tahun turun bawah. 100 ribu lebih baca Quran. Duk perai tak kerti-kerti 75 tahun. Lepas kita, satu mari, kapung pawai ni berapa orang baca Quran, hafal Quran. Satu, klik kita klik. Lagu mana kita dengan Quran ni? Baca-baca dah, ngapa-ngapa dah lah ni, tak ada apa dah. Dulu kalau ngapa apa tak leh. Masa dulu lah 40 tahun dulu kita tahu belakang. Ngapa tak leh Quran jadi gila isingnya macam-macam. Lah ni tak apa pakat ngapa belakang dah. Lah ni sah lagi lah kalau dengan Quran tak leh nak beramal dengan Quran tu ngawa ada sah lagi. Orang panggil pagada lagi, pagada lagi. Tak leh nak beramal kita orang kampung, kita orang awal tak pada kita dengan Quran. Ha tu sini sah ni kita kena pakat usaha lagi lah sebab kena doa, apa dia kena pakar Quran, kena reti Quran ni. Paling kurangnya malam ni, ustaz nak saya kata, pak kita kena reti makna Fatihah. Belajar Fatihah, belajar dah. Ambil jangan ngakak lagi belajar Fatihah. Betul Fatihah, tapi ngaji Fatihah, makna Fatihah. Berapa orang? Apa kita? Kih apa? Karena kih mai duk mikir kata tok pada dengan otak kita ya yang sini tu dia panggil bangun so lagi yang kita kena lalu situ insyaallah. Deh kih kita tak baca Fatihah, tak ngaji Fatihah ni kita duk kena tipu kau Yahudi ni. Sebab dalam tu ada kecek Yahudi tak ada. Ada dak kecek Yahudi tak ada. Surah Fatihah. Ba surah Fatihah apa? Lepas nama dua ke apa? Baqarah tak tu lembu. Lembu tino. Lah ni lembu ni. Puak Yahudi duduk puja lembu. Lembu merah. Lembu merah, lembu kuning, ha, tu kecap panjang pula dah. Nah, saya kata, ha, serupa dengan keling, dengan apa? Dengan Hindu. Hindu pun duk sembah lembu putih, tapi lembu jantan. Yahudi sembah lembu tino. Learning dalam dunia Islam ni, duk kena ngenak dengan dua jenis bangsa yang duduk sembah lembu. Lembu tino dengan lembu merah. Duduk makan orang Islam ni. Ngenak boleh lah. Kita kena itu situ dah, kena khabar situ. InsyaAllah, pakat khabar belakang dan kita kena beri bantuan lah. Pokok kita duduk beri bantuan sama dah. Nah, tapi jangan duduk berhenti insyaAllah. Dalam bulan puasa, buh lagi. Lalu ni pun buh lagi. Jadi Alhamdulillah, lepas pada dalam bulan 10 baru ni, 4-10 baru ni, Alhamdulillah kita buat satu kempen. Nah, dia mau duduk atas dalam banci. Masya Allah, lalu ni sampai ke 3 juta,
3.4 lebih kurang, 3.4. Kita buat gedah 800 apa 3.4. Gedah 3.4. 3 kali. Di Turki sekali, patu di Malaysia 2 kali, 3.400.000 dah. Patu dia hantar dah gambar, hantar klik mai wayak atau dia siapa dah bagi-bagi pokok-pokok kita duduk. Wih sekut dua tu. Alhamdulillah. Jadi dalam poso ni kita janji dengan dia kata kita nak wih lagi dalam 1 juta ni. Nak wih cukup 5 juta. Jadi insyaAllah pokok kita ada boleh poso ni kak. Sekali lagi kita nak wih dia. Nah, apa dia melalui apa dia badai-badai yang berada di Malaysia yang disapa di Wazah. Dan insyaAllah deh pokok kita semoga Allah SWT memberkati kita semua. Itu saja. Semoga Allah SWT memberkati kita. Ampun dosa-dosa kita, angkat derajat kita, pelihara kita daripada api neraka, pelihara keluarga kita, anak cucu kita, wilayah kita sendiri ini, dan anak-anak cucu kita ni orang yang mendirikan solat. Nah, apa dia orang yang jaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.